Kenapa berisik? Umur 40 tahun di TV, artinya Rasul itu utusan Allah mendapatkan amanah atau tanggung jawab untuk dengan amanah agama yang diberikan oleh Allah, yaitu agama Islam, itu berumur 40. Jadi dari usia muda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berumur 40 tahun belum nyebarin Islam, misalnya gitu, belum ayo masuk Islam gitu ya, ke Umar, ke Abu Bakar gitu ya, ke Ali, ke sahabat-sahabat yang lain, belum nyariin agama, ya, belum ngasih tahu agama. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang akhlaknya, tentang tata kramanya.